Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Pensai Ting Ting, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting. Menemani aktivitas kalian di pagi hari ini, kembali lagi saya akan menyuguhkan kabar-kabar terhangat dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Namun sebelum ke kabar berikutnya, ada baiknya kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya. Kabar terbaru dan menarik Ayu Ting Ting di pagi hari ini, di mana ada beberapa postingan-postingan di acara KDI, ya, di acara konser KDI tadi malam. Ada sesuatu yang istimewa, yakni ketika Ayu Ting Ting berbincang-bincang dengan bintang tamu cilik yang lagi viral, yakni Alwiansa. Wah, sungguh anak yang kecil ini bikin gemes, ya, bikin gemes Ayu Ting Ting dan tentunya bikin gemes kita semua, karena dengan kekocakannya, dengan tingkah lakunya, namun ia memiliki sesuatu yang istimewa, suara yang sangat merdu. Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting yang langsung meminta Alwi untuk menyanyikan sebuah lagu. Wah, lantas Alwi membuat Ayu Ting Ting menjadi tertawa. Lalu dari postingan tersebut tentu dikomentari dari para sahabat, diantaranya akun Instagram yang bernama Nur Mama, ia pun menuliskan caption, "Ih, ini anak ngeselin banget mukanya, tapi lucu, ngemesin imut." Lalu MyMay2414 kata dia, "Hahaha, saya juga suka liatnya, ini bocah ekspresinya pantes jadi anaknya Kiwil mirip." Nah, itu adalah beberapa respon dari para sahabat yang melihat postingan ketika Ayu Ting Ting tengah berbincang-bincang dengan Alwi, si bocah kecil yang viral yang mempunyai suara emas. Ini dulu kabar menarik dan terbaru seputar Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi, jangan lupa di-subscribe. Sekian, terima kasih.